Duh, kayak mana nih? Kenapa? Ah, ntar dulu, dicek dulu kameranya. Baterai ada. Memorinya mana? Gak ada memorinya? Memorinya nih, ya di sini. Gak ada, lagi di copy file. Memori gak ada. Lensa. Diceknya kayaknya... belum bagus nih ya? Belum bagus. Aduh, kayaknya agak berat. Ini Kal. Ini yang kita keluhkan kemarin tuh. Kemarin kalau gak salah sempat diperbaiki. Tapi kayaknya masih kurang gitu. Masih error lagi? Iya, error lagi. Nah, gitu. Kita kan kumpul di sini udah tau lah ya kan. Mm-hmm. Dari tadi di grup antum kumpulan kami. Untuk ngebahas ini kan. Iya. Ini kamera rusak. Bermasalah lah. Bermasalah. Nah, lebih tepatnya ya. Jadi gitulah Ana. Kita berkumpul di sini untuk membicarakan tentang hal ini. Gimana sih? Maksudnya kita selesaikan permasalahan tentang media yang kita gunakan untuk kita berdakwah gitu. Ini kamera yang sering kita bawa ke kajian-kajian kan? Iya dong. Ya kayak mana kajian nih kalau bisa? Kajian-kajian. Di servis lagi gak? Servis. Coba. Iya kemarin udah coba di servis. Gimana ya gitu ya? Iya begitu. Kan? Cari tempat servis lain. Mungkin kita coba cari servis lain tapi ya itulah kemarin aja untuk servis. Kita kekurangan dana. Iya. Iya sih. Ya. Kemarin beli kamera ini pun dananya dari kumpulan dari sumbangan ya? Iya. Dan harga sekali servis ya satu tit gitu. Ini besar gitu. Harus besar cepat gitu. Diperbaikin ini kan. Kalau enggak kita enggak ngerekod kajian. Iya. Kita perlu apa namanya setidaknya kalau bisa kayak mana ya partisipasi ya partisipasi gitu untuk menanggulangi hal-hal yang seperti ini di mana kita melakukan apa namanya dakwah berkegiatan dakwah agar tidak bisa apa namanya terjadi hal-hal yang seperti ini lagi agar tidak terhentikan gitu biar terus berlanjut ya kan? Dakwah ini kan besar nih kan. Dakwah ini kan suatu hal yang besar ya teman-teman. Coba nantilah kita ngomongin sama ngomong-ngomong soal dana. Nah, ini pasti kalau misal nih contohlah kita contohnya apa namanya melakukan kegiatan sumbangan ya donasi gitu kan. Contohlah janganlah Anu sendiri coba tes mulai gitu kan. Kita panggil kawan-kawan kita untuk ngelakuin sumbangan. Jadi ya, untuk benerin ini. Iya untuk benerin ini maksudnya sih ya kita kasih bayaran. Ya. Contoh untuk kamera. Habis itu lighting dan sebagainya yang perlu kita perbaiki. Ini kan kemungkinan dari wasilah yang kita gunakan ini pasti dari donasi yang kita sumbangkan ini kan. Kita kumpulin. Yang kita jadikan untuk apa namanya? Untuk membeli alat dan sebagainya ini kan pasti menjadi suatu ajer pahala yang besar gitu kan. Sampai mati pun enggak akan putus kan. Iya. Benar tuh. Apa namanya itu kalau pahala yang terus mengalir gitu. Itu ya? Iya. Itu namanya sedekah jariah. Kayak gini pasti bisa juga ya? Iya, bisa. Kalau kita kerja gini terus kita nyumbangkan dana kita untuk kajian-kajian untuk apa? Tempat wadah ilmu gitu ya. Oh, iya. Ya bisa tetap dapat pahalanya gitu. Heeh. Mm-hmm. Pahalanya selama ya barang tersebut atau alat tersebut digunakan sampai ya semaksimal mungkin. Makanya ini harus kita jaga nih kan. Iya benar. Kan amanah orang lah amanah dari orang ya kan. Wakaf sumbangan gitu. Jadi harus kita jaga biar pahalanya itu tetap mengalir sama dia gitu sama orangnya. Meskipun gitu orangnya udah mati. Gitu juga bagi kita nih ya kan. Misalnya kita ada kelapangan rezeki gitu kan. Rezeki, ya, kita sumbangkan sama orang-orang yang membutuhkan gitu. Apalagi yang dia sifatnya itu mengalir terus-menerus itu pahalanya. Gitu. Sampai kita apa namanya kali yang lahat lah sedangnya. Iya. Apa hadisnya kira-kira? Ya ngomong-ngomong tentang ini. Ada hadisnya tuh. Ada. Dalam hadis ini disebutkan tiga amalan tidak terputus pahalanya. Sampai nanti setelah kita meninggal. Berarti bukan cuma ini, ada tiga ya? Iya, ada tiga jenis gitu ya. Ini masuk dalam satu jenis. Misalnya untuk menyumbangkan harta itu, wakaf itu masuk dalam satu jenis. Itu sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Jadi dalam hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, idza matal insan, dalam riwayat lain, idza mata ibnu Adam, in qata'an hu amaluhu illa min salasati.
Kenapa? Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang meninggal dunia, seorang manusia itu meninggal dunia, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Jadi kalau kita meninggal, kan, udah amalan kita itu terputus, enggak ada lagi yang pahalanya itu bisa sampai kepada kita. Iya, benar. Jadi kalau misalnya selama hidup dia orang-orang yang rajin beramal gitu ya, dia alhamdulillah mendapat pahala dari amal-amal yang telah dikerjakannya. Tapi kalau dia nggak rajin beramal itu ya dia cuma nyesel aja lah. Kenapa dulu di dunia nggak beramal gitu kan. Nah, kecuali, tapi ada kecualinya. Oh, itu. Kecuali tiga perkara kata Nabi. Jadi semua amal yang lain nih, sholat, misalnya puasa, zakat, ya kan, haji, kemudian yang lain-lain yang pokok-pokok gitu kan, itu terputus kecuali tiga. Sedekah jariyah, yang pertama itu sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kepada mendoakan orang tuanya. Itu dia. Jadi termasuk salah satu. Jadi ini termasuk, tadi bagian dari mana nih? Nah ini kalau misalnya ya kan yang kayak di ngomong Hekel tadi gitu ya, kita donasi gitu. Donasi ya, butuh kebaikan untuk alat-alat atau Allah, ya kan? Ke masjid, tempat-tempat ya? Masjid ya, ke masjid yang dia manfaatnya itu berlanjut terus. Ya. Nah, dinamakan sedekah jariyah itu karena dia manfaatnya itu nggak terhenti di satu titik aja gitu. Dia manfaatnya itu luas gitu, bisa menyebar. Misalnya nih ya kan, kita mendonasikan uang kita itu ke masjid, pembangunan masjid misalnya. Nah, jadi pembangunan masjid. Nah, di masjid itu kan orang-orang ngerjain amal-amal soleh gitu kan. Sholat. Gitu kan. Sholat, baca Quran, zikir, majelis ilmu. Gitu ya. Jadi orang berbuat amal kebaikan di masjid yang kita ada sumbang gitu. Kita memfasilitasi ibaratnya orang itu berbuat kebaikan gitu. Contoh, jadi pahalanya besar untuk kita. Iya, pahalanya besar untuk kita. Contoh lah, ada masjid yang baru dibuat nih. Tapi ternyata baru bangun masjidnya aja yang baru buat. Nah, pondasi dan setelahnya masjidnya ceritanya udah selesai lah gitu. Tapi ada suatu hal permasalahan yang dimana ada suatu wasilah dimana orang yang jalan itu dia gak bisa masuk. Jalan ke masjidnya itu. Jalan ke masjid. Sempit. Misalnya ya di gang gitu, kecil. Kita kan bisa tuh, apa namanya memberilah bantuan bagi mereka untuk memperluas jalan. Untuk contoh dalam hal yang tanah gitu. Tanah, ibaratnya karena ini sempit, nah, jadi tetangga-tetangga sebenarnya masihkan jalan. Tanah ini kan sifatnya tetap kan. Tanah ini sifatnya kan kokoh kan. Enggak kayak yang apa namanya, kalau kita bilang ala lain seperti kipas angin, mik dan sebagainya. Pasti kan kemungkinan lambat laun pasti rusak. Ada rusaknya. Nah, kalau itu lebih panjang mungkin ya. Kalau tanah mau kita apa namanya bangun yang lain di atas itu bisa. Contohnya kayak gitu, contohnya gitu. Ya contoh lain misalnya kayak kamera tadi gitu kan. Kamera ini digunakan untuk merekam kajian, habis itu kajian ini disebarkan untuk bermanfaat ilmunya ini. Yang diamalkan orang-orang videonya nggak terhapus. Videonya nggak terhapus gitu terhapus kan. Terus ilmu yang diserap ini juga diserap, ilmu yang bermanfaat dua lagi kita ambil kan. Ilmu yang bermanfaat. Jadi itu kita memfasilitasi orang lain untuk berbuat kebaikan gitu. Jadi itu, makanya pahalanya itu terus menerus sama kita. Berarti sadar nggak sadar nanti kok banyak pahala tuh gitu. Iya, gitu. Bisa jadi. bisa jadi karena dahulu sedekah yang pernah kita berikan kepada orang lain gitu kan. Mana sedekah ini memang sedekah jariah gitu. Nah, dan sedekah jariah ini banyak macamnya juga, ada di hadis yang lain gitu kan. Sedekah jariah ini banyak macamnya juga, ada di hadis yang lain gitu kan. Di riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya amal jariah itu ada beberapa macam.
disebutkan malah ada 7 macam amal jariah gitu. 7 macam amal jariah gitu kan. Banyak tuh ya kan. Banyak gitu. Ya inilah kan ya, salah satunya tadi membangun masjid. Hmm. Kemudian juga menanam pohon. Oh iya, menanam pohon. Kenapa menanam pohon? Ya, menanam pohon misalnya. Kita nanam pohon ya kan. Pohon ini kan digunakan untuk kalau misalnya ada buahnya. Dia pohon yang berbuah nih. Buahnya kan buah mangga. Bisa dimanfaatkan ke orang lain. Bisa diambil dimakan orang lain, misalnya orang lagi kesusahan kelaparan ngambil buah itu. Bisa menjadi tempat untuk berteduh. Itu bisa menjadi tempat untuk berteduh. Ya juga bisa menambah menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Menambah oksigen gitu, penyerapan air itu ya. Kemudian juga ada sungai yang ia alirkan. Oh iya, alirkan sungai. Mengalirkan sungai maksudnya? Maksudnya ini misalnya ada sungainya atau ada bendungan nih, mata air gitu kan. Kita dialirkan, kita buka. Bersihkan gitu kan. Ada. Kita gali, kita buka. Iya. Jadi airnya tadi mengalir ke seluruh tempat-tempat. Seluruh desa gitu. Misalnya ini aliran utama, ya. Terus dikasih jalur-jalur ke lain. Iya. Bisa jadi mungkin tempat yang kering. Nah, untuk irigasi kan, sawah. Jadi sawah. Manfaatnya terus kan airnya tuh mengalir terus tuh. Ya. Jadi ibaratnya itulah pahala kita mengalir terus jadinya. Tugas, gitu kan. Tugas kita kan cuma satu, mengalirkannya aja. Airnya tuh dari Allah aja. Kemudian juga ada mushaf Al-Quran kalau kita wariskan, kita kasih sama orang lain. Maka gitu. Kita mushaf, kita wariskan mushaf Al-Quran. Hmm. Apalagi yang kayak kalau misalnya kita beli tuh mushaf di apa namanya, di masjid, habis itu kita kasih ke masjid, orang baca untuk tadarus. Apalagi itu penghafal Quran gitu ya? Iya, itu penghafal. Jadi selama Al-Quran tadi yang kita kasih itu digunakan, itu pahalanya mengalir sama kita. Sampai bahkan kalau kita meninggal pun, ya terus mengalir gitu. Karena mungkin ya kita kan umur gak ada yang tahu ya kan, bisa jadi kita meninggal cepat. Gitu ya kan. Kita, yang penting kita udah ngasih amalan apa, ngasih sedekah-sedekah yang bermanfaat gitu. Makanya banyak ada yang saya mendengar gitu ya kan, dia kalau misalnya amalan-amalan itu lebih baik kita itu mengerjakan amalan-amalan yang dia banyak manfaatnya gitu untuk orang lain. Jadi manfaatnya itu nggak cuma untuk kita sendiri gitu. Iya. Untuk kita sendiri jelas kan kita dapat pahala dari apa yang kita kerjain, tapi dengan kita dengan orang lain juga mendapat manfaatnya gitu kan. Ya, dia dapat pahala juga, kita dapat pahala kita dari pahala, dia gitu. Iya. Tanpa mengurangi pahala dia tadi. Jadi amal-amal yang seperti itu bisa itu kita dan giatkan lah ya kan kita. Dan itu lebih baik ya. Iya, kan? Itu lebih baik. Kayak lebih bikin bangun sumur gitu ya. Ibaratnya lebih efektif gitu lah. Karena kan dengan waktu yang singkat kita mendapat pahala yang besar gitu. Daripada kita yang dapat pahala dia yang mana-mana buat dosa. Ya. Tahu lah ya kan. Ya. Itu jadi ya kita bisa beramal secara efektif. Apalagi kalau misalnya orang nih ya kan sering gitu divonis dokter. Misalnya dia penyakit yang kronis, penyakit berat gitu kan. Umur kamu tinggal 2 bulan lagi misalnya gitu. Pasti kan 2 bulan lagi nih dia beramal terus nih kan. Apalagi coba aku udah divonis meninggal sama dokter gitu kan. Gitu. Surat. Dia beramal terus gitu pasti, beramal terus. Nah lebih amalnya tadi, kalau bisa efektif gitu. Dia amal-amal yang singkat tapi pahalanya besar. Contohnya tadi, sedekah jariah, memberi makan orang miskin gitu kan. Kemudian, ya yang lain-lain lah gitu. Mengajarkan ilmu yang bermanfaat gitu. Sesuai yang hadis tadi juga gitu. Ya perlu kita perhatikan sih hal yang seperti itu. Apalagi kebanyakan dari kita ya kekurangan. Ya contoh lah untuk melakukan amal kebaikan yang seperti ini juga gitu. Pasti ya kebanyakan dari orang-orang yang semangat dari hal ini. Untuk maksudnya contohnya untuk melakukan sedekah jariah ini. Ya insya Allah kehidupannya lebih baik gitu. Lebih lapang dan sekitarnya. Ya setidaknya adalah peringatan lah gitu. Contoh ya kayak kita memang udah Allah kasih peringatan contoh. Setidaknya udah adalah tanda-tanda ke dia gitu.
oh saatnya nih melakukan amal ini gitu. Oh saatnya berbagi ini gitu. Iya, tapi kalau misalnya pada saat itu dia tidak melakukannya, misal dikasih ya ayo yuk bagi-bagi gitu. Ya pada saat itu dia tidak melakukannya, kelewatan waktu ya rugi juga dia. Nah dia amal-amal ini kan ada yang dia waktunya harus pas dia di waktunya. Maksudnya gimana? Karena pernah juga lo dengar cerita dari apa namanya yang tentang contoh dari Ustaz Khalid. Mm-hmm. Cerita itu kan yang dia divonis penyakit apa namanya tinggal 2 bulan lagi. Iya. Jadi banyakan besar kok. Tapi akhirnya pas dicek alhamdulillah hilang kok penyakitnya gitu. Oh enggak jadi ini. Ya jadi dia. Ya jadi meninggal. Iya jadi iya. Ya mungkin sih itu selalu di dunia lah kan. Ini salah satu sebabnya karena itu dia menggiatkan bersedekah. Karena juga bersedekah ini dalam hadis yang lain juga dikatakan menolak bala, menolak musibah. Iya. Kita banyak-banyak sedekah gitu kan, insya Allah ya musibah gak akan datang gitu. Misalnya agak dapat tertahan lah gitu dengan sedekah-sedekah kita. Dan banyak dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal nih, yang mungkin pelaku maksiat, gitu. Mungkin orang-orang kafir. Mereka banyak dikisahkan itu ingin kembali ke dunia gitu, walaupun ya. Satu hari saja untuk apa? Untuk bersedekah gitu, untuk berinfak gitu. Itu ya, wamfiq mimma warazakan aku qabli yatiya ahadukum wa fayaqula rabbi laula khartani ila ajal. Fa asaddaqa aku minas salihin. Di surat Al-Munafiqun itu ya. Ya, wahai Allah kalau lah bisa diakhirkan, aku akan kembali, aku ingin bersedekah gitu. Aku ingin bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Ada orang-orang yang sudah meninggal gitu kan. Tapi ya kata Allah seperti itulah. Iya, enggak akan bisa. Wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a. Kalau misalnya sudah datang ajal suatu manusia, seorang manusia enggak akan bisa diakhirkan gitu. Baik sedetik pun diakhirkan atau dimajukan gitu, sedetik pun enggak akan bisa. Jadi sebelum itu terjadi ya kita apalah. Sadar lah ya. Kita sadar ya, kita manfaatkan gitu waktu. Kita. Manfaatkan waktu. Dan juga dari hadis yang kita bacakan tadi kan, banyak nih sebenarnya ada karunia Allah itu bagi kita gitu. Banyak gitu, karena setelah amal-amal kita itu gak akan, pahalanya itu gak akan sampai meninggal dunia, ternyata Allah tetap masih memberikan ada 3 jenis amalan tadi yang itu merupakan karunia Allah, supaya ya paling tidak itulah yang kita dapatkan, kita lakukan supaya nanti pada saat kita sudah meninggal, amalan tersebut masih tetap terus ya, menerus pahalanya mahal gitu. Ada gitu. Jadi kalau kita mau sedekah jariah, kita harus banyak uang juga ya? Enggak juga. Tapi kan kayak bangun masjid tadi, sumbang ya kayak bikin ngalirkan air tadi, perlu biaya yang besar kan? Harus banyak. Kan gak harus banyak dan gak harus kita sendiri. Gak harus kita sendiri. Kan bisa kerja sama nih, supaya sama-sama dapat pahalanya. Oke lah, hal kecil lah yang mungkin bisa jadi sedekah jariah bagi kita lah, bagi orang-orang yang kurang lah gitu. Kira-kira 1.000 untuk apa? Bersedekah. Setidaknya sedekah 1.000 kan udah. Oh cukup. Gitu. Yeah. Maksudnya nih, kayak tadi kan ada pembangunan, ya kita ada uang 5.000 jadi 5.000 gitu. Maksudnya bukan kita semua gitu. Semampu kita. Fattaqullaha mastata'tu. Apa itu? Bertakwalah sesuai kemampuan. Jadi berarti ada alasan buat ya. Semua itu punya kesempatan yang sama ya? Iya, tapi memang ya sesuai dengan pahalanya besar, itu sesuai dengan besar yang dia. Semakin besar ya semakin bagus gitu kan. Cuman kalaupun tidak ada yang besar gitu, tidak bisa kita banyak, ya semampu kita gitu. Yang penting kita ikut berpartisipasi gitu. Sudah ada niat bagi kita untuk. Sudah ada niat. Ya misalnya lah dalam pembangunan masjidnya kan, dia gak bisa untuk nyumbang. Tapi mungkin dia bisa bantu tenaga.
Oh, bisa juga tuh ya. Iya, ya dia ikut bantu tenaga, bantu bangunnya gitu. Apalagi sekarang kita walaupun setidaknya kita tidak bisa bantu tenaga, kan ada tuh bantu-bantu di sosmed. Bantu share. Banyak jalan ya. Iya, mudah-mudahan dengan. Pokoknya intinya kita dapat coba ngambil bagian lah ya. Iya, coba ambil bagian di mana kita bisa. Jadi ya mudah-mudahan pahalanya itu dapat sama kita gitu, ada dengan niat kita yang ikhlas ya. Pasti ya kalau misalnya nggak ikhlas ya itu lain ceritanya gitu ya. Kalau kita ikhlas ya insya Allah kita dapat pahalanya walaupun lebih kecil ya sesuai dengan apa yang kita usahakan kan gitu. Kalau nggak ikhlas kemungkinan sum'ah atau ria. Ria kita, nampak nih ya. Banyak nih info ya, cuman kita pengen biar nama kita tuh donatur tetap masjid tetap misalnya kan. Ya. Itu bahaya juga pulan, ya. 1 miliar pulan. Gitu kan. Contoh lah contoh, ayo donasi-donasi, nampak mukanya kan. Hamba Allah, nampak mukanya. Ayo, tit, hamba Allah gitu. Padahal nampak mukanya. Berarti dalam kita bersedekah ini hati-hati juga ya. Ya tetap kembalinya semua kepada niat. Ya, karena pokok suatu amalan itu kan niatnya gitu kan. Kalau niat kita enggak bagus, ya itu sesuai dengan niat kita. Kalau kita ikhlas dan lillahi ta'ala, insya Allah, Allah membalas sesuai dengan itu. Gitu. Tapi kalau enggak, ya kita cuma dapatkan apa yang kita niatkan gitu. Misalnya kita niat nih tadi sedekah biar dipuji-puji orang. Ya udah kita cuma dapatkan puji-pujian orang itu aja. Kalau kayak gitu gimana? Kan misalnya pertama awalnya niat kita nih benar-benar ikhlas nih. Ikhlas, tapi ya. Di perjalanan waktunya tiba-tiba kita berbelok gitu bisa sendiri ya. Contohnya misalnya kan kita nyumbangkan lahan kita itu tadi untuk pembesaran jalan masuk ke masjid kan. Nah kita nih ikhlas sama, tapi pas waktu berjalan waktu, oh ini dulu kan jalannya kecil itu. Oh iya, aku kan nyumbangin tanah ke gitu. Itu bisa berpengaruh. Bisa berpengaruh ya. Bisa merusak amalan, bisa merusak sedekah gitu. Karena kita pertama udah niat nih ikhlas sedekah nih. Cuma karena kita bilang-bilang kayak gitu, ibaratnya kita mengungkit-ungkit kebaikan yang udah kita buat. Gak boleh juga. Malah diancam oleh Allah itu kan. Dimisalkan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Jadi orang-orang yang mengungkit sedekahnya itu setelah dia bersedekah dan dia menyakiti hati yang nerima gitu. Misalnya ya, saya Rumah ngasih sedekah nih kepada orang miskin gitu kan. Kepada orang yang gak mampu. Emang bilang, kita ungkit gitu maksudnya. Kita ungkit dulu. Ah dulu kan aku pernah ngasih kau sedekah gitu. Kalau enggak mungkin kau gini-gini. Itu gak boleh tuh. Ya pasti kan menyakiti hati yang nerima gitu ya kan. Gak usah lagi lah aku terima suka kau ini ambil duitku. Bisa jadi gitu ya ujung-ujungnya. Jadi ya sakit hati gitu kan. Jadi ya itu enggak boleh dimisalkan oleh Allah seperti ada nih batu kan, batu besar di atasnya itu kayak debu atau tanah gitu kan. Biasanya kita lihat tiba-tiba datang hujan terus. Jadi bersih tuh batunya. Ibaratnya batu tadi udah ada amal-amal kita gitu kan. Datang hujan, datang riya tadi, datang sum'ah tadi kan. Terus habis, hilang, bersih itu batunya. Jadi ibaratnya amal kita enggak ada artinya, sia-sia gitu. Berarti hilang. Bersih, celing gitu. Celing. Berarti ini bersih. Juga ya harus tanpa noda. Berarti memang harus disertai niat yang terus harus dijaga ya. Iya, benar. Niat itu harus dijaga baik dari awal kita mau berbuat suatu amalan, di pertengahan sampai di akhir gitu. Jika ada mungkin ya kita nggak bisa mengungkiri, mungkin ada ya kan bisikan-bisikan gitu, ini kan kau dulu yang buat gitu-gitu. Mungkin kan iya ini kan karena ujub lah gitu, dia bangga dengan diri sendiri, itu harus ditolak gitu. Enggak, ini untuk kebaikan kaum muslimin gitu, untuk ikhlas lillahi ta'ala. Makanya karena itu ayolah, yuk kita coba buat yuk. Ini untuk perlu ini, untuk ini. Ini kan berarti kan kalau misal ini jalan kak sedekah jariah juga bagi kita ya. Bagi kita juga ya kan. Kita juga kan. Ya terkhusus dapat bagi orang-orang yang menyumbangkan dananya untuk ini. Ya, karena kita bisa tapi khususnya untuk ini dan kita niatkan untuk ini. Dan kita sebagai orang yang menjaganya insya Allah juga dapat pahala. Kan kita berusaha itu biar barang ini tetap kita pakai. Gitu. Tetap amanah lah kita insya Allah gitu. Kayak kita harus bikin poster. Bisa.